Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview kondisi di gudang grosir baju ke Cikarang. Nah, sekarang kita bisa masuk. Kita lihat kondisi suasana dari gudang Cikarang. Alhamdulillah hari ini ramai ya, jadi tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker dan juga jaga jarak. Nanti kita lihat kondisi gudang grosir baju di sekarang. Ini alhamdulillah ini kita ada kedatangan agen ya, jadi ada belanja agen 10 juta, jadi kita mungkin bisa langsung wawancara agen tersebut ya. Kita lihat dulu. Maaf, ini dengan Bapak siapa? Bapak siapa? Pak Toto. Nah, ini dari mana Bapak Toto? Dari Cikarang asli. Oh, Cikarang asli. Nah, ini Bapak Toto. Belanja dari Cikarang. Nah, ini belanja apa aja Pak? Belanja daster banyak Pak. Ada daster. Ada daster ya. Iya. Ini juga kebutuhan buat Ramadan apa ya? Ramadan juga. Nah, ini Bali ya. Ya kita lagi ada pesanan dari Bapak Toto, sarung ya, sarung Bali. Sarung Bali dong. Ini ya, lagi on proses ya untuk sarung Bali, mudah-mudahan secepatnya langsung datang ya. Siap lah, ditunggu lah. Iya. Pak siapa Pak? Pak Sunario. Oh, Pak Sunario dari mana Pak? Di Pondok Ungu. Pondok Ungu. Nah, ini Pak Sunario dari Pondok Ungu. Belanja apa aja Pak sekarang Pak? Banyak ini. Oh, alhamdulillah banyak. Banyak. Persiapan. Persiapan bulan Ramadan ya Pak ya? Ramadan deket lagi. Iya, mulai nyetok ya Pak ya? Sarung, koko, bagus. Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin, mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Amin. Dan kita juga alhamdulillah untuk mendekati bulan Ramadan, kita juga persiapkan barang-barangnya yang baru ya, ya jadi betul, yang masih fresh. Jadi riset-riset kita juga nggak biar bosan mungkin. Iya, ya, betul Pak. Iya, bosan ya. Oke, okay. Nah, nah ini kita udah ada gamis-gamis juga yang untuk kita persiapkan di bulan Ramadan. Ini ada gamis anak tanggung ya. Ini gamis alwa. Nah, ini gamis alwa tanggung. Ini harga 82.000. Nah, ini yang masih baru ya. Jadi tanggung. Dan juga nanti kita juga ada daster-daster juga kita persiapkan ya. Karena untuk peminat untuk daster alhamdulillah sangat ramai ya. Karena bahan kita juga bagus untuk dasternya. Ini apa tempat apa ini, Mas? Ini untuk sini gudang daster ya, gudang daster, ada mukna juga. Terus ada kaos anak. Ini apa ini? Ini kita ada persiapkan paket standar ya. Ini paket standarnya ada paket, ada gamis paket gamis dewasa. Ada paket sampel anak juga ada, PSA ya. Ini PGD, ada juga kita paket baju tidur. Oh, baju tidur ada ya? Iya, ada paket baju tidur juga, ada paket usaha anak. Ini paket usaha anak. Gede tuh. Ya, yang ini yang paket 3.500.000, okay. Yang paket usaha anak. Kalau mau datang ke sini alamatnya di mana sih, Mas? Nah, untuk datang langsung ke kita bisa langsung ke Perumahan Cikarang Baru, Jalan Beruang Raya, D2 nomor 21, depan SMU Negeri 1 Cikarang Pusat. Ingat ya, depan SMU Negeri 1 Cikarang Pusat ya. Untuk order bisa langsung WhatsApp ke nomor 0857-7346-5849 atau ke 0812-1260-9423. Oke. Mas, kalau misalkan kita mau kesini lewat tol, aksesnya gimana tuh Mas? Nah, untuk kalau datang lewat tol bisa keluar ke tol Cikarang Barat, nanti ambil arah ke Jababeka. Nah, nanti bisa dari Jababeka langsung arah ke SMU Negeri 1 Cikarang Pusat. Okay. Kita depan sekolahan ya Pak, ya, ya depan SMU Negeri 1 Cikarang Pusat. Aksesnya juga udah dekat ya. Oke, okay, untuk liputan dari grosir baju Cikarang cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.